Nah guys, jadi kali ini kita lagi ada di gedung BAT Cirebon ya. Kali ini kita akan foto atau video eksperimen menggunakan HP Tecno Pak Namgo. HP-nya mana ya? Tolong, Lupa. Tolong. Nama. Nah, ini dia guys HP-nya. Oke. Okay. Apa Pak? Ya. So. Nah, ini dia guys HP Tecno Spark 6Go yang nantinya kita akan buat foto atau video eksperimen. Bagaimana sih hasil dari foto dan video dari handphone Tecno Spark 6Go ini? Yang bakal ngetes sih Anor ya, karena dia lebih jago untuk fotografi dan videografi. Jadi gua bakal kameramenin Yanwar pakai Tecno Spark 6Go ini. Oke, War. Okay. Langsung aja, War. Sikat, War. Langsung aja kita ke belakang cari mangsa, oke? Okay? Cari spot. Yo. Oke, guys. Jadi kali ini kita akan coba untuk fitur panoramanya dulu ya, karena di sini gedungnya emang luas dan panjang gitu, karena di sini mendukung fitur panoramanya. Kali ini kita coba untuk potret panorama dari HP Spark 6Go ini. Oke, okay? Yuk kita coba. Akan cobain dari fitur kamera yang lainnya, yaitu AI kamera. Sekarang kita cari mangsa untuk objek fotonya dulu ya. Pak, kita izin foto pakai handphone ya Pak ya? Iya. Oke, siap lah. Kali ini kita nemu objek yang pertama yaitu Mamang Beca, dan tadi saya udah izin dia bersedia difoto. Gimana hasilnya? Langsung aja kita foto, oke? Oke, siap Mang. 1, 2, 3. Kita coba beberapa angle. 1, 2, 3. Ini masih ngerekam tak itu? Masih. Mau dimatiin tak? Nggak usah. Hasil. Oke, jadi tadi hasil dari video dan foto dari HP Tecno Spark 6Go menurut gua sih udah cukup ya. Untuk hasilnya menurut gua sih udah cukup lumayan ya untuk fotonya, dan untuk videonya ini emang udah lumayan. Namun ada satu hal aja yang kurang dari Spark 6Go ini, mungkin dari stabilisnya. Tapi untuk harga sekian ini udah worth it banget untuk hasil foto dan videonya. Jadi buat kalian yang lagi nyari HP untuk foto dan video, ini adalah HP yang ini HP yang saya rekomendasikan kepada kalian, karena harganya sangat terjangkau guys. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.
Dan buat kalian yang mau request foto dan video eksperimen HP apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jauh-jauh tripodnya di sana, cuy. Ambil dulu lah. Biar ditinggal. Pakai.